Welcome back to JWS Bros. Selamat datang di 4 Foot 6 episode Okay Cheers. Bedanya sama pakai nasi ayam cheese sama pakai cheese. Oh, kejunya parut. Oh. Yang itu mozzarella, yang itu keju biasa ya. Tapi saya mau yang ayam mozza. Coba pakai mie ayam mozza. Eh, telur dadar sama telur dadar. Telur dadar tapi udah ada dikasih di sini di paketnya kan. Oh, ini belum dapat telur. Bisa pakai kopi, bisa pakai kopi. Gimana toh? Ya ini gembus kalau nggak longsor ya? Ah, gembus atau nggak longsor? Mungkin yang di Malang ngebayanginnya longsor, kalau misalnya yang Jakarta ngebayanginnya gembus. Gembus ya. Ya mirip. Ya cuman apakah rasanya bisa menyaingi longsor atau gembus? Betul. Kita lihat saja ya. Secara ambience ya udah nggak ada yang bisa di longsor ya. Longsor outlet biasa. Ya kotornya kotor outlet biasa. Ya. Dia dapur sama itunya digabung deh. Sama rumah makan digabung. Walaupun toko ini kayak ada dua lantai ya? Iya, tapi lantai duanya nggak ada. Lantai duanya nggak ada. Kayaknya lebih lucu kalau misalnya si dapurnya justru di bagian depan nggak sih? Iya. Jadi kayak panasnya tuh udah kesana semua, di sini justru makanannya, meja makannya tuh dari sini sampai ke belakang gitu, kayaknya lebih asik sih. Takutnya ini kalau panas ngebulet ke iya, ngebulet ke kita. Kayak gue nggak tahu di sini ada exhaust atau nggak sih, gue nggak tahu. Kayaknya nggak ada sih. Tapi penulisan menu cukup jelas ya, gede, pampang gitu. Pesan di depan langsung kayak biasa, nolongso juga pesan dulu, mendingnya di depan, gembus juga gitu. Temboknya ya udah, tembok di cat hijau terus itu dikasih kayak banner gitu, banner ditempel. Dengan muka-muka Ria Ricis yang banyak? Iya, soalnya yang menjual itu namanya ya, yang menjual itu muka Ria Ricisnya. Apakah rasanya menjual juga? Gak tau, kita coba cari tahu. Say no to straw. Say no to straw, oke. Okay. Tadi 2 menitan minum datang. Gak terlalu banyak ya? Iya. Terus kalau bisa dilihat sekilas ya dari meja-mejanya. Satu tema tapi tidak satu tema. Kayak... Bener-bener. Mungkin sebelah sini yang sultan, sebelah sini yang meraket gitu. Enggak juga sih. Cuma kayak ya? Di bagian situ ada kursi-kursi yang satu tema sama store-nya. Tapi ada juga yang gak satu tema. Kayak ada tiga tema. Ada tiga tema di sini. Yang sesuai sama tema Ria Ricis. Di situ ada yang merah. Terus di sini yang tempat kita duduk kayu. Kayaknya belinya grosiran menurut gue. Enggak, kalau menurut gue ini kayak sisa dari toko mana udah masukin aja daripada beli. Belinya di OLX. OLX cari meja, kursi, restoran, kayu murah. Oh, ini ada nih, beli. Yang original. Ini 28 detik untuk 3 menu makanan. Oke, jadi ini udah datang yang kita pesan tadi, seperti yang udah kalian dengar, Victor pesan yang mie ya. Gue pesan yang mozzarella cheese. Pokoknya pakai mozzarella. Victor yang mozzarella tapi yang mie. Betul.
kita pesen ini juga, kol goreng dengan cabai kayak di seadanya, di cepret gitu, sama jamur goreng dengan cabai yang di cepret juga. Mantap. Oke, langsung kita makan aja. Untuk harga segini, ayamnya sih gede dong ya. Ini ayamnya sih gede loh, Tom. Tapi telurnya nih, telurnya kayak satu telur buat 5 porsi. Seporsi itu dapat ayam, telur ini, 2 kerupuk, 2 bonteng atau timun. Itu 25 ya? Ini 25. 25, 25. 25. Yang gua 27, bedanya pakainya Indomie goreng. Gua dari aromanya ya udah tahu. Udah tahu, hatam ya. First impression gua kalau gua datang sebagai customer yang enggak tahu Rere Cheese. Gua ngeliat ini ya oke lah. Oke gitu. Oke. Okay. Ya. Oke aja. Tapi kalau menurut gua pribadi nih ya, kalau misalnya gua tahu ini store punya Ria Ricis yang udah sebesar itu, dia tuh YouTuber dengan subscribers kedua terbesar di Indonesia ya. Kalau misalnya gua fansnya, gua agak kecewa sih. Kenapa? Hal simple aja ya, nggak usah yang ribet-ribet dulu aja. Terlalu oily nggak sih soggy gitu ya? Iya, kayak minyak dingin. Cus. Iya, harus biar gitu. Ya. Selama ini gua berpikir tuh kayak nggak pernah salah gitu kalau goreng kayak nggak mungkin enak. Tapi coba dulu, cobain dulu aja, jangan sama ya. Cabenya kayak dicepret gitu loh, kayak cut-cut gitu. Ya udah lah, makan kalau pakai minyak enggak apa-apa kok. Emang kadang-kadang sehat. Kadang-kadang sehat. Poin itu salad dressingnya minyak goreng. Salad dressing olive oil. Gimana? Ini cabbage with olive oil dressing and hint of chili. Spesial gak lo? Mewah ya ternyata ya. Mewah. Positif aja. Positif. Kita coba aja. Gue dapet paha nih. Jadi ayamnya, cabenya di bawah mozzanya. Kayak gitu. Di sini di bawah. Cabenya sih cukup dikit ya. Untuk pecinta cabe seperti kita kayak, lu kayak nggak ada cabenya deh. Ada gak sih? Gue balikin. Oh, disebutin. Kalau yang dagingnya di belakang semua. Oh. Tekstur nasi sih enak yang banyak gitu loh. Apa? Tekstur nasinya. Menurut gue enak. Lu liat tuh. Udah. Cabenya nggak ada rasa khasnya gitu menurut gue. Kayak ya udah gitu. Ya udah cabai aja gitu. Ngerti nggak sih? Biasanya kan kalau ambil geprek pasti dia punya rasanya ya kan. Cabenya gitu kayak nongso apa gembus dia pakai kacang mede. Terus misalnya ada lagi geprek bensu dia cabenya agak apa gitu beda. Tapi ini kayak ya udah gitu loh. Ngerti nggak sih? Gue bingung mau komentar apa. Tapi yang bisa gue apresiasi di ini enak banget, sumpah. Nah, gue pikirnya pedas kata Mbak tadi pedas kan. Gue pengen level 5 makanya. Makanya gak pedas gitu. Lu udah coba. Lu udah coba gak? Enak banget, sumpah. Lu udah pake minyak. Gue pake tangannya. Kok kayak familiar gitu? Enak. Asli. Lu coba telurnya dulu tuh. Ini lu kayak minum. Sumpah kayak minum. Kayak minum air kan? Bukan, coba. Kan sama, gua ada juga. Cobain gua. Harga gua hilang. Asin lagi. Itu. Asin banget kan? Asin banget. Kalau yang geprek kan biasanya dia pasti spesial di gitu ya soalnya. Ayamnya tuh dia pasti pakai bumbunya. Enggak sih? Dia kan yang crispy. Udah coba belum? Lu kalau haus, minum ini dong. Oh ya? Haus minum ini? Iya. Yakin? Coba. Wow! Hilang dahaga. Hilang, Pak. Buat yang penasaran aja. Minum dulu, Pak, lagi, Pak. Jangan sampai ketahuan nama Amerika ini bisa dijajah. Aslinya gue rasanya cuma rasa nasi sama rasa mozzarella ya dong, sama cabai. Gue gak bisa ngerasain rasa ayamnya gitu loh. Udah. Ya, jadi ini gue udah keteng nih, udah gue keteng tau. Mendingan gue makan ayam sogil. Tapi ini harus kita habisin. Ya gak? Yang sopan loh. Iya. Haus gue. Haus? Gue juga haus nih. Yang punya lu sih enak sih. Ya kan? Minyak. Iya. Baru kali ini gue benar-benar bingung ngomong apa, jujur aja. Tapi gue bakal berusaha sekarang buat lebih nuangin ke kata-kata kali ya. Siap. Cabenya
pedes kok. Enggak ada gurih, enggak ada aroma kayak kalau sambal terasi kayak ada aroma terasi enak kalau kayak gitu. Kalau ini kayak cuman pedes kok. Enggak ada asinnya, enggak ada apanya. Jadi menurut gua kurang sedap. Hmm. Yang kedua yang bikin gua agak bingung lagi, ayamnya kering banget, Pak. Ayamnya udah enggak ada lu ya? Iya. Gua paha sih lumayan-lumayan sih. Lumayan. Gua enggak tahu kenapa yang gua sih agak kering ya. Hmm. Lu tahu enggak sih kalau misalnya makan ayam terus lu ngerasa mulut lu dry banget? Cau. Yang enggak udah habis sari-sarinya cuma sisa serat-serat ayamnya doang. Kan kalau biasa ayam kalau dikunyah tuh keluar kayak jus-jusnya kayak gitu. Kalau ini kering benar-benar. Nah, coba lu coba ini deh. Ambil positifnya aja mungkin yang gua potongannya potongan dada ya. Tapi biasanya dada kalau yang bagus masaknya pasti dia enggak mungkin kering sih, tetap tender. Telurnya yang gua sama kayak ini berminyak banget dan asin banget. Asinnya tuh yang benar-benar kayak garam di. Gua bingung juga sih. Ini mozzanya enak. Ya mozzanya ya moza emang kerupuknya juga kerupuknya oke ya kerupuknya oke. Terus ini kita mesen jamurnya juga, ini kayak apa ya? Minyak goreng jamur, jamur rasa minyak. Oh iya, jamur rasa minyak. Gue tahu fried mushroom with oil infused. Infused oil kayak begitu lah. Bingung asli empat gue komentar, gue bingung beneran bingung. Ini terbingung 2018 sih, 2019 sumpah. Setelah terbingung 2018, sekarang terbingung 2019 ya? Ini? Sumpah. Terbingung 2019 ini? Sumpah, iya. Ayamnya dry banget, gak ada rasa. Rasa tepungnya tuh gak ada ya? Rasa tepungnya gak ada, kayak itu, kayak cuma tepung biasa. Biasanya kalau tepung kan ditambah lagi supaya apa, supaya ada rempah gitu ya? Rasa lagi kan. Sambelnya cuma pedes tol doang. Jamur crispy-nya oily parah. Kol gorengnya digoreng ketika minyaknya belum panas, makanya hasilnya oily tapi nggak kering gitu. Tapi indominya tapi minyak enak banget, gue suka banget. Kita nggak tahu apakah ini di cabangnya doang apa seluruh cabang, tapi namanya kalau ini udah masuk franchise atau mungkin kalian realitasnya buka cabang, harusnya QC itu harus dijaga banget. Iya betul. Yang bisa gue simpulin sih ini kayaknya cuma jual nama doang deh, nggak jual rasa atau kayak gimana kayak yeah. Gue makan sekali udah, gue nggak akan balik lagi gitu. Sebelum kalian ngomong ada harga ada barang, banyak restoran-restoran contohnya kayak Longso kayak gitu, harganya lebih murah terus rasanya lebih enak, jauhnya bukan main, Pak. Jadi ini salah satu contoh influencer yang pakai angkanya hanya untuk cari untung. Sebenarnya nggak masalah sih kalau misalnya nggak masalah mau pakai angkanya untuk cari untung, tapi dengan catatan harus sama-sama menang dong. Ya win win solution. Iya, dia buka bisnis nggak apa-apa, tapi ya resepnya dicari yang benar lah. Biar fansnya seneng juga gitu. Biar orang nggak ngerasa ketipu gitu loh. Iya. Terus juga nggak kecewa, udah ngefans terus pas cobain rasanya, kok Ria Ricis bikinnya begini sih? Ya, gitu. Jujur gue kecewa banget sih, parah sih. Dan Ria Ricis yang followersnya notabene yang kedua terbesar di Indonesia, gue yakin penghasilannya nggak sedikit sih. Betul, pastilah. Nggak mungkin dia nggak punya uang lebih yang bisa dia spare untuk nanya resep, untuk beli resep. Iya. Mendingan kalau kayak gitu, kalian saran gue sih kalau lo punya uang, ya lo beli aja yang udah habis, ya sih. Iya, atau kalau misalnya emang mau lebih murah lagi, ya itu nih tinggal konsultasi ke orangnya yang emang beneran chef, kita bikinin resep, itu bisa jauh lebih murah lagi. Soalnya kalau menurut gue ini, wah. Lu tau sendiri gue jarang bilang nggak enak kalau soal makanan. Betul. Dan tapi menurut gue, walaupun harganya cuma 25.000, 27.000, menurut gue nggak worth it dan kurang enak, bahkan cenderung nggak enak sih menurut gue. Emang itu pendapat pribadi dari gue. Buat kalian yang nggak setuju, silakan coba sendiri. Indonesia maksudnya, sorry, gue suka Lost Control. Oke. Okay. Suka Lost Control, sorry. Mie enak. Ya mungkin bisa ditingkatkan lagi lah. Mungkin menurut gue bukan ditingkatkan sih, justru diganti resepnya semua menurut gue. Oh, diganti semua. Maksudnya enggak apa yang mau ditingkatin lagi gitu. Enggak ada ya. Oh iya benar. Emang benar-benar harus ganti resep sih menurut gue. Jadi kayak mungkin tepungnya lebih ada rasanya, maksudnya. Enggak bukan itu. Ganti tepung aja udah. Siap. Ini jalan-jalan fixer kayak gini nih. Jalan-jalan semua. Udahlah, langsung aja dah. Pertama kali kita kebingungan mau ngomong apa. Langsung aja ke konklusinya ya. Sorry kalau misalnya videonya agak sebentar. Bukan sebentar ya, kayak kurang jelas, agak kosong gitu ya. Yeah. Kalau misalnya kalian coba makanannya nanti kalian pasti ngerti kenapa kita sampai kebingungan sih. Waiting time kita 11.28 detik. Tuh. Itu lumayan lama gitu. Tapi kan 3 makanan sih. Iya, yeah, jadi kayak oke okay lah. Ambience-nya 5. Ambience-nya 5. Interior 4 menurut gua. 4. Parking spot 7. Ya, parking spot yang enak. Babi-babi. Terus food. Foodnya kita harus klasifikasiin jadi 2 sih untuk kali ini ya. Betul. Overall menurut gua
3. Oke, gue setuju 3. Mie-nya 10. Mie-nya 10, gue setuju. Mie-nya 10. Gue super setuju. Karena 100.000 itu oke, sangat murah menurut gue. Iya. Ke 15, karena kita pesan yang mahal, jadi mahal. Kalau kalian pesan 15.000 ya murah. Price-nya oke lah, murah. Kayak makanan kos lah kalau harga. Aduh, sorry ini gue bener-bener bingung gitu mau ngomong apa gitu. Kalau lu gak peduli rasa ya lu coba aja karena murah gitu. Iya gak sih? Kasarnya gitu kan? Yeah. Kalau lu cuma mau kenyang, silahkan datang karena murah dan porsinya ayamnya gede. Jadi kan? Yeah. Tapi ya rasanya ya nol gitu. Iya, yeah. Yeah, kalau gak mau perut keganjal-ganjal mah bisa lah. Yeah. Kalau kalian mau cobain rasa yang kentut ya dengan harga murah ya boleh gitu. Joy. Final score-nya dari Victor? 3. Dari gue kasih 4 lah. Gue kasih 1 poin lebih karena mie-nya enak. Mie-nya enak. Final skornya 3,5. Dari 5 kok. Dari 5 tambah 5. Jadi 3,5 dari 10. Oke, jadi itulah ya. Jadi menurut gue sih kurang worth it untuk dicobain sih. Betul. Kecuali apa? Kalian cuma punya duit 15.000 dan mau makan lumayan kenyang. Gue sih mending gembus aja. Yes, ini yang worth it juga. Ya udah jadi nggak worth. Oke, gue setuju. Yes. Tadi gue masih berusaha mikir. Yes. Nah, diingetin lagi sebelum misalnya ada fans Richies mau komentar-komentar pada soal komentar kita, cobain dulu aja. Cobain dulu aja. Cobain dulu aja. Ya siapa tahu di cabang ini yang kita kurang beruntung. Iya, tapi kan ini kita baru di cabang ini. Nih, nggak tahu di cabang lain siapa tahu lebih beruntung. Jadi ya, oh ya udah gitu aja udah. Gak ada salahnya influencer atau artis untuk buka usaha di bidang F&B sih menurut gue. Tapi dengan catatan kayak quality control, rasa, overall itu kayak bener-bener dipikirin. Atau konsultasi sama yang emang udah main di F&B lama kan? Iya betul. Jadi biar dia tahu. Karena F&B itu salah satu bisnis yang susah. F&B, kita udah tanya beberapa orang ya, bisnis F&B itu lumayan sulit. Karena rasa tuh susah banget dijaga. Betul. Gak bisa ada satu rasa untuk semua orang. Tapi ada satu rasa yang orang bisa terima gitu. Iya. Nah itu yang susah. Jadi ya sarannya untuk mungkin Mbak Rian Ricis boleh di rework. Iya betul, di rework lagi sih. Jadi bisa biar lebih berkembang lagi gitu. Atau kalau nggak gitu ya udahlah, terserah lah. Iya. Terserah lah. Soal influencer juga kadang nggak peduli, yang penting duit. Iya. Jadi ya udah. Terus kadang beberapa orang juga nggak peduli sama rasanya, cuma ngelihat oh ini bikin sama siapa, ya udah dimakan. Kan sebetulnya F&B diciptakan tuh gak hanya untuk fans gitu, tapi untuk banyak orang gitu. Jadi takutnya diomongin gitu. Iya. Yeah. Orang enak kayak kita ngomongin sekarang. Bener-bener sampai gak enak banget loh gue. Gak enak. Udah gak apa-apa lah. Dari kita gak ada masalah sama sekali sama Ria Ricis ya, sendiri. Kenal juga kagak, benci juga kagak. Iya. Yeah. Nontonin videonya aja kagak. Kagak. Jadi kayak ya udah gitu. Kita mah cuma nyobain makanannya aja. Cuma makanan aja. Jadi yang kita komenin tuh makanannya bukan orangnya. Yeah. Komen ya sekali lagi kalau ada rekomendasi yang perlu kita tanya review. Sekali lagi sorry kalau misalnya video ini kelihatannya agak kurang jelas gitu. Kalian silakan cobain sendiri aja biar ngerti maksud kita. Hey guys, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share ya biar nggak terjebak. Segitu aja episode 4 Foods kita kali ini. Yoi, stay wakacau.